kembali lagi di channel YouTube Eki. Ya ya, pastinya. Yang ganteng yang kece tapi bohong. Nah, kita dari sini aja deh, dari sini ya. Ini ada toko, dari mana tokonya nih? Gipsa Bogor, Bang. Gipsa Bogor. Yang punya ini, yang punyanya nih. Iya. Yeah. Sini dulu, dah bentar dulu jelasin. Ini kan bukan ketuaannya nih. Buat culik lu, buat ganteng nih. Belum, belum, dari lu. Selaku Bapak Ketua nih yang mengadakan acara ini ya. Kita ada Angga ya. Bang, Bang Angga, boleh ngobrol sempatan Bang Angga ya? Boleh dong. Ini sebenarnya acaranya acara apa sih, Bang? Silaturahmi yang penting. Berarti silaturahmi ya, sakat dan bayar. Kita ibadah di sini. Nah, benar ya, kan biasanya kan hanya bisa online aja ya. Jadi di sini bisa ketemu dengan bayarnya langsung, ya, dengan ownernya langsung ya. Nah, intinya benar sih menjalin silaturahmi juga ya. Jadi buat para seller-seller juga ya, antara seller satu dan seller yang lainnya bisa dikenal. Iya, bisa dikenal. Kan di Bogor sekarang banyak ya seller ya. Nah, Bang Angga itu buka itu juga tangan ya. Ya. Ini apa aja di sini? Bang Runek dari 2000-an. Tuh, di sini Angga jadi Runek. Terus saya Runek. Ada jaket sama polosan. Ya, pakai polosan terus kotak sport. Ya, ada sepatu-sepatu ya. Bisa kita ingin sama-sama lagi ya. Dari harga berapa nih, Bang? 50.000. Gila, harganya ini enggak bakal mahal ya di Angga. Angga enggak batas harga, cuma ada. Cuma 50.000 doang, kan. Runek seperti ini 50.000, Bro. Ali gak tuh bro tuh. Selamat menikmati. Apa toko lu apa namanya? Namanya Gipsa Bogor. Gipsa Bogor ya. Jangan lupa di follow, like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Pokoknya buat lo yang pengen tahu barang-barangnya Angga, lo bisa follow dulu di akun Instagramnya Gipsa Bogor. Oke. Yoi, pasti jangan lupa di follow kan ya. Ya. Enggak, thank you ya, Gaya. Sini lo, thank you lo dong. Enggak, thank you ya. Enggak, caranya berjalan dengan lancar ya. Sampai berapa hari nih? 3 hari. Sampai 3 hari ya, cuma satu minggu ya. Gue mau ketemu lagi ya. Ada siapa lagi teman-teman kita yang banyak, banyak ya. Ada sekitar berapa standing? Ada 25. 25 stand ya. Jadi lu boleh bebas pilih gimana pun lu mau, sesuai selera lu ya. Oke, enggak, gue muter-muter ya. Tenang, semangat ya, sukses. Tuh ada Bang Tampan juga. Tadi belum belum kena shoot, belum kena shoot nih. Bang, tokonya apa, Pak? Land City, Land City, Second Star ya. Pokoknya nanti toko-toko di sini bakal gue cantumin di deskripsi ya. Jangan lupa pada di follow dulu ya. Ini ya, apa, Pak? Ini apa aja? Oke, kalau mau jalan ya. Ya, kita ajak-ajak tokonya ke Tarejo ya. Pokoknya di sini tuh suasananya rame banget, Pak. Buat lu semuanya khususnya warga Bogor, rugi banget lu enggak datang ke sini ya. Ini lagi ada live musik dulu ya, takut kena copyright. Jadi gua bentar lu off dulu. Nunggu dia berhenti dulu, nanti kita enggak ngasih lagi ya. Oke, okay? Jangan kemana mana pantau terus, jangan lupa subrek, oke? Okay? Waya. Jadi selain lu belanja di sini bisa buat nongkrong ya. Di sini tempatnya nyaman banget nih. Kayak gua udah pesan makanan kan ya. Jadi nggak hanya fokus ke belanja, jadi lu bisa nyantai-nyantai, ngopi-ngopi kan, sebat-sebat di sini. Lokasinya enak banget, sebelumnya itu udah banyak kali, ramai banget ini. Nah, kafe ini menyediakan menu-menu makanan ya. Pokoknya mah pantau terus ya. Gue lagi istirahat dulu, ngasuh ngisi tenaga. Di depan udah ada live musik ya. Jadi biar nggak bete nongkrong sininya, ada hiburannya. Musik aku tingkat ya. Kembali lagi di channel YouTube Eki. Ya ya, pastinya. Yang ganteng yang kece tapi bohong. Nama panggilan Joy. Joy itu kan, jangan lupa. Joy. Mampir nih, ini yang punyanya legalis bener enggak? Legalis. Tadi gua udah sempat mampir. Jadi, legalis itu melegalkan segalanya. Iya, gitu. Melegalkan ya, ayo. Terus itu gua pengen nanya, arti legalis itu apa itu? Iya, melegalkan segalanya. Jadi semuanya legal ya. Legal dong. Legal. Jadi gimana, Bang? Ini sebenarnya acara apa sih, Bang? Ini acara pasar kaget. Jadi orang-orang pada kaget semua ya? Iya, pas masuk sih, masuk nih. Ada pasar. Wah, ada pasar gitu. Keren-keren seru sampai itu antusiasnya tuh lah sampai berkeringetan ya. Tadi Bang Saru udah di depan kan ada ya live musik ya. Jadi udah nyanyi bareng jadi kayak sampai ngap ya. Bang, gimana ya hari pertama nih ya Mas ya? Parah. Antusiasnya gimana, Bang? Luar biasa. Tadi aja parkir ngantri gitu ke sini pastinya. Pasti. Iya. Ada yang ngapa sabar datang ke sini kujangan. Ayo. Ini tuh Bang depan lagi yuk. Depan lagi, depan lagi. Tolong ke depan. Sampai gempor, sampai gempor.
lanjut lagi ya, tadi udah mampir ke Legalis, gue udah ke Forden juga ya, gue mau mampir ke tempat yang lainnya ya. Di sini pokoknya semua seller-seller anak-anak Bogor ya pada gabung di sini dan bikin acara ini ya. Di sini ini semakin malam nih, ini udah memasuki malam nih, ini sekitar menjelang mau Isya ya, jadi masih kelihatan tuh makin rame gitu, makin rame ya. Nah ini tempat temen gue nih, si ini nih, si Brekeket nih, nih yang suka nonton live gue nih pasti ketemu dengan dia nih, samperin gini. Nih, nih bos gue namanya sih ya, kenalin dulu dong. Perkenalkan, nama gue Dendi Pian. Yang apa? Artis cilik yang gak pernah masuk TV. Masuk angin. Masuk angin mulu kan dia kan. Lu dia di sini ngapain sih lu? Lu di sini ngapain? Dia bagian seksi riwuh dia kan. Di sini mau makan. Nih tempatnya dia nih. Lu apa nama toko lu? Boleh dicek ya kan. Tuh ada tuh ya. Lesanir ya, Lesanir. Tuh udah lagi milih-milih. Hai, Pak. Sama trip. Gimana? Nih lu nyediain apa aja sih barang-barang yang lu jual? Oleh kalau hode. Bukan hoodie ya. Bukan. Oh nih deh. Bang, nih. Lu mau nanya nih. Apa? Merek kekek sama berokok mau nanya apa? Menangan berokok. Nih dia ada rider tuh. Ini dengan harga berapa sih kalau hoodie kayak gini? Ini udah ada harganya. Dicantumin harga di sini ya. Dia jual rider 300.000 worth it sih. Masih cincais ya. Duh, ada si abang tampan kita nih. Bang, jangan gitu-gitu sih. Kita tarik si abang nih. Nanti gua bakal ke tempat dia nih. Abang di mana? Saya lagi hunting. Anjay, dapat. Belum sih. Pokoknya si abang ini nih, dari mana sih gua lupa? Ya ini Indonesia, saudara kita nih. Pokoknya gua harus berpanjang lagi sama si abangnya nih. Abang tampan, Bang Upi ya. Nih, Bang Upi jangan lupa nih kalau misalnya lu mampir ke Cihelet, ada store-nya dia nih. Oh iya. Keren gak Cihelet ya? Nama store-nya apa Bang? Nama store-nya pengen tahu barang-barang goib dari Bang Upi? Enggak goib. Tahu dulu ya. Pokoknya ini semakin malam semakin rame ya. Bro tuh gimana hari pertama nih? Alhamdulillah sih hari pertama udah banyak. Banyak pengunjung ya. Bang, kok dia kabur? Oh, ternyata dia kabur lagi sibuk. Nanti dia ketemu. Nanti dia ke situ ya. Nanti dia ketemu ke dia ya. Gimana bro hari pertama? Alhamdulillah lah, semakin rame. Semakin rame ya. Ini gua tunggu sampai hari Minggu. Nah, yang belum datang masih ada 2 hari ya. Masih ada 2 hari. Oke, ngek, semangat ya. Semangat jadi jualnya. Mantap. Kamu lanjut ke mana? Oke, lagi dah lanjutin. Dia belum ke tempat. Nah, di sini yang sangat membuat mata gua kelilipan di sini lihat di barang-barang itu. Tuh, ada kelihatan nih. Gua mau masuk ke booth-nya Kakak Cika nih. Yuk, pasti buat lo semuanya anak-anak trip, khususnya cewek cowok pokoknya ya udah enggak asing lagi dengan Kakak Cika ini ya. Kita samperin yuk. Halo Kak. Tak dulu dong. Yoi. Oh, ikutan juga ya di sini ya. Ikut juga dong memeriahkan ya. Secara kan mungkin kalau Kak Cika tuh lebih ke daerah luar Bogor ya. Jakarta sih biasanya ikut. Event Jakarta ya sering juga ya Kak Cika tuh di event Jakarta Trip Day kayak gitu ya. Sering ya, tapi sekarang alhamdulillah lagi ikut Bogor ya. Lu Kakak gimana hari pertama nih sampai? Alhamdulillah rame banget. Rame banget ya, parah ya, Bogor gitu. Pecah kalau Bogor sih ya, iya. Anak-anak kecilnya banyak juga ya. Menyediakan apa aja sih tadi sini, Kak? Aku sih, seretan kerupuk sih. Seretan kerupuk, ada ya, jaket-jaket tuh kan. Banyak tuh kan. Biasanya nih sama Bang Bimo nih, mana Bang Bimo? Tahu tuh dia kemana. Nih ada si Abang Tampak, kenapa lu ke situ nih? Abang minum, ini rame ya hari pertama ya? Rame. Mudah-mudahan hari kedua ketiganya ya, sampai hari Minggu kan di sini ya? Alhamdulillah udah banyak masuk. Alhamdulillah ada yang keluar. Ada yang keluar ya. Kalau nggak keluar kita usahakan udah keluar gitu. Kita keluarin aja. Harga gimana Kak, dari berapaan gitu Kak? Boleh kalau boleh tahu biar yang nonton biar tahu gitu kan. Coba kita kasih lihat nih. 150.000 aja. Oh, dari 100 sampai 250.000. Orchid sih enggak terlalu mahal ya. Kalau Kak Cika tuh jual-jual enggak terlalu mahal nih. Kan ada kayak gini-gini motif-motif seperti ini. Lucu banget kan. Kak Cika emang lebih ke fokus ke karakter-karakter lucu ya. Buat cewek-cewek seperti yang dipakainya tuh kan keren pisan tuh kan. Kak Cika, makasih banget ya. Iya dong. Semoga laris manis sampai hari ketiga ya. Semangat tuh Kak Cika. Pokoknya doain Kak Cika supaya laris manis ya. Thank you. Dadah dong. Dadah. Semangat ya. Waya. Makasih ya Kak Cika. Oke, setelah ke tempatnya Kak Cika, kita ke tempat yang nih ada yang lagi kayaknya galau nih si abang nih. Kenapa nih? Samperin si abang nih. Bang, sehat bang? Oke. Kayaknya lagi ngitung omset nih. Alhamdulillah pemasukan banyak gitu kan. Alhamdulillah. Ya. Iya ya. Ini ngomong-ngomong di toko apa nih? Di Grand City Store. Oh, Grand City. Ini dia kenapa aja nih? Paling kita adanya di Unik. Di Unik ya. Celana. Celana juga. Oh, di sini ada celana juga bro nih. Tuh, ada celana kan.
Ada ini juga nih, sama nih. Ini ada dari jaket-jaket nih, seperti ikut jaket ya. Iya. Dari mulai harga berapa sih, Pak? Kalau hoodie paling mulai dari harga 150 sampai 200. Kan. Pokoknya harga di sini tuh enggak terlalu mahal ya, standarnya dari mulai harga 100 sampai 200.000 ya. Masih worth it ya. Obral juga ada. 50.000. Tuh ada yang obral 50.000, Bro. Ini seperti ini nih. Gua kasih contoh satu nih, gua liatin deh. Dilihat Bang ya. Ya boleh ya. Nih, 50.000, Bro, dengan motif seperti ini nih, keren. Gambar belakangnya ada tuh. Ini 50.000 doang nih. Kondisi masih bagus. Kondisi masih bagus, masih layak pakai ya. Ada toko online-nya gitu, akun online-nya apa? Nah, City Second Stop ya. Jangan lupa di follow tuh ya. Bang, semangat ya. Oke, Bang. Thank you ya. Thank you. Nanti gue lagi muter-muter lagi. Jadi gue mau ngunjungi salah satu-satu ini. Semangat, semoga hari ini laris manis ya. Tapi ngomong-ngomong hari ini gimana? Hari pertama. Buat makan dong. Ada ya? Ada. Ada lah, pokoknya. Pokoknya mah di sini tuh pasti alhamdulillah rezeki udah ada ngatur ya. Benar enggak, Bang? Iya, Bang. Bang, semangat, Bang. Oke. Yuk kita kelihatan aja yuk.